Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kembali berjumpa dengan Bung Hasibuan. Semua saudara kami dimanapun berada kami sapa dan kami doakan semoga semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah masih berada di Masjid Nabawi Madinah Al Munawwarah. Sekalipun di sini sekarang masih musim dingin, kita masih bersemangat dan kita akan menuju ke Raudhah. Ya, bagaimana sekarang cara terbaru masuk ke Raudhah? Kita akan masuk ke Raudhah dengan pakai tasrih ataupun izin yang kita sudah booking di aplikasi Iktamarna. Ini bersama dengan Ustadz Ansor. Ini sudah di booking di aplikasi Iktamarna. Seperti ini ya tasrihnya itu. Itu kelihatan. Langsung Ustadz, kita menuju ke Raudhah. Oke, pintu masuknya dari sini nih. Hadapan nomor 37. Jadi yang pertama yang sudah kita daftar di aplikasi Iktamarna, seterusnya barulah kita bisa menuju ke Raudhah mengikuti jalur yang sudah ditentukan seperti ini ya. Nah, sekarang Ustadz Ansor akan menuju ke pintu masuknya. Silakan Ustadz. Di sana nanti akan di barcode tasrih yang sudah tentu kita daftar. Nah, seperti ini. Nah. Kelas? Oke. Oke, sudah kita lewati tadi pintu masuk pertama ya. Di sana tadi kita tunjukkan tasrih ini. Lagi-lagi. Kemudian di sini juga. Hah? Di fatra ma shift mungkin wala 4 5 ayam. Oke, sudah di barcode. Nah, sesudah tadi kita melalui pintu masuk yang di sana dengan menunjukkan tasrih sudah di barcode, maka semua jemaah itu yang akan ke Raudhah diarahkan menunggu di tempat ini ya. Itu di samping nomor pintu nomor 38 di sana. Jadi semua di sini menunggu tentu dengan protokol kesehatan, menjaga jarak dan tetap memakai masker. Nah, nanti jika sudah waktunya baru kita akan masuk dari pintu nomor 39 di sana. Ini untuk jemaah yang laki-laki. Jemaah wanita masuk dari pintu nomor 25. Oke, sekarang kita menuju ke pintu masuk nomor 39, Babun Nisa. Maka sekarang untuk jemaah laki-laki masuk ke Raudhah Asy-Syarif dari pintu nomor 39 seperti ini ya. Sudah terlihat itu lurus di hadapan tertulis nama pintunya Babun Nisa. Pintu Nisa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sudah dari Babun Nisa ini. Allah shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, di samping sebelah kanan ini, samping tirai ini, di sini untuk Raudhah yang wanita. Salam. Sudah. Salam. Ah,
Alhamdulillah seperti ini sekarang di Raudhah. Alhamdulillah sangat nyaman. Pelaksanaan sholat di sini berjarak dan setiap jemaah diberikan air zam-zam seperti ini. Alhamdulillah. Di sana ada waktunya seberapa lama jemaah di Raudhah. Itu sudah berjalan dari 10 menit ya. Jadi hitungan mundur dari angka 10 tadi. Masya Allah, alhamdulillah. Di sana ada tentu mihrab Nabi, tempat sholat Nabi dahulu di saat Rasul berada di Raudhah ini ya. Jadi di situ ada mihrab Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun tempat sholat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ makam Rasul sallallahu alaihi wasallam di belakang pagar itu, pagar hijau. Dan di sana ada makam Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Sufwatullah, assalamualaikum ya Khalifata Rasulullah Abu Bakar Siddiq, assalamualaikum ya Khalifata Rasulullah Umar bin Khattab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah tadi kami sudah salat di Raudhah. Dan di sini di dinding belakang dinding ini semua merupakan makam daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga dua khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Insyaallah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian di sini dulu tempat para sahabat Rasul yang digelar dengan Ahlus Suffah, mereka yang selalu mengikuti majelis ilmunya Rasul. Ini terlihat dikosongkan dan di sini semua masih area makam Rasul, dulunya rumah Rasul. Ini kita keluarnya dari pintu nomor 40 bab Jibril, pintu Jibril dengan hiasan-hiasan di atas itu sangat bagus. Di samping pintu nomor 40 dan kemudian di situ 41. Nah, dulu itu para jemaah-jemaah yang sudah selesai dari Raudhah biasanya juga keluar dari pintu nomor 41 untuk jemaah laki-laki ya. Tapi sekarang di era pandemi ini, karena semua jalur masuk ke Raudhah dan jalur masuk ke tempat ziarah makam Rasul sudah berbeda, maka sekarang pintu keluarnya dari nomor 40 di sana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu kembali di area inilah tempat menunggu para jemaah yang akan masuk ke Raudhah lagi. Ini untuk jemaah yang laki-laki ya, yang tentu semua mereka dengan tasrih daftar di aplikasi Iktamar. Nanti pintu masuknya ada di sana. Oke, sekian dulu video ini. Bagaimana proses masuk ke Raudhah untuk jemaah laki-laki dan bagaimana suasana terkini sekarang di Raudhah Asy-Syarif, tentu yang berada persis di samping kubah hijau yang ada di sana. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pengobat rindu bagi semua saudara kami para pecinta tanah suci insyaallah. Mohon maaf jika ada kekurangan, jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen dan di-share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.